Restoran pemancing kampung kurang gawean. Tes tes 1 2 3 suara dicoba. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, channel Ari Joran pemancing kampung kurang gawean. Saudara channel dimanapun Anda berada, semoga Anda sehat, saya juga sehat, Allahumma amin. Seperti biasa, kita sharing-sharing seputar vlog fishing di dalam dunia pemancingan sembari melihat contoh sesuatu yang akan saya sampaikan. Untuk topik pembahasan pada kali ini adalah ukuran senar atau nomor senar yang wajib Anda gunakan untuk memancing ikan nila atau ikan tilapia atau juga ikan mujair. Namun Anda jangan terburu-buru dan jangan tergesa-gesa supaya tidak ada dusta di antara kita. Karena ini adalah salah satu penyebab gagalnya Anda untuk mendapatkan hasil maksimal ikan target dan tujuan Anda. Sebelum saya menyampaikan ukuran senar atau nomor senar yang wajib Anda gunakan untuk memancing ikan nila, Anda wajib mengetahui dan saya akan segera menyampaikan bahwa ikan nila atau ikan mujair memiliki karakteristik yang sangat sensitif dengan benda-benda asing. Dengan seperti itu, maka jangan sampai salah pilih menggunakan senar atau membeli senar di toko-toko alat pancing. Jika Anda menggunakan ukuran senar yang terlalu besar, maka ikan akan cenderung mengetahui keberadaan senar yang mengait dengan umpan kesukaannya. Dan yang selanjutnya, jika Anda memiliki atau menggunakan senar yang terlalu kaku, maka ikan juga akan cenderung curiga dan mengetahui keberadaan senar yang mengait dengan umpan kesukaannya. Dan yang selanjutnya, masalah warna, jangan sampai Anda menggunakan warna yang sangat mencolok ya. Untuk warna kemarin sudah saya publikasikan, silahkan Anda melihat di video saya yang sebelumnya. Ukuran senar, jika Anda memiliki atau menggunakan ukuran senar yang terlalu besar, sudah dapat saya pastikan hasil Anda tidak akan maksimal. Untuk ukuran senarnya, gunakanlah ukuran senar yang bernomor 0,20 ya. Set pancingan saya semua menggunakan ukuran 0,20 untuk memancing ikan nila kolam dan juga ikan nila liar di waduk, di danau ataupun di sungai. Ini juga 0,20, ini juga 0,20. Oke, semoga video saya kali ini sangat bermanfaat. Selamat mencoba dan sampai jumpa. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekian, matur. Thank you.